ini saya bersama pemerintah kecamatan Banyuresmi, Kak Heri, menengok Ibu Impol ya, yang rumahnya kebakaran semalam hari Kamis 11 Juli pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tentunya tadi saya memberikan menengok, menguatkan hati Ibu Impol dan meringankan beban beliau dengan sekeluarga uang dan sembako karena beliau seorang janda tua. Nah, saya juga akan berkoordinasi langsung dengan Kemensos, dengan Direktur Jaminan Sosial Kemensos, semoga bisa ada bantuan RST, rumah sakit terpadu dari Kementerian Sosial, karena mengingat Ibu Mpo ini seorang janda tua ya, rumahnya habis kebakaran, walaupun itu rumah permanen tapi rumah permanen lama dan itu pun tampak sudah tidak layak juga seperti itu. Nah, itu semoga banyak pihak membantu, termasuk dari Pemkab Garut juga saya akan koordinasi dengan beberapa SKPD ke Dispertim yang ada bantuan bahan bangunan untuk musibah kebakaran. Hanya saja memang disepertin bahan bangunnya tidak banyak ala kadarnya, sehingga memang ini membutuhkan bantuan baru seperti roti lahu atau RSC dari Kemensos. Itu saja, mungkin saya akan selaku anggota dewan akan berikhtiar berkoordinasi dengan beberapa pihak dari Kemensos kemudian Pemkab Garut, semoga ada bantuan segera untuk Ibu Pol agar beliau bisa membangun rumahnya kembali, bisa menghuni rumahnya kembali. Itu saja.